Enak juga ya. Ups. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Ini aku lagi sarapan spaghetti yang aku beli kemarin di Swalayan ya. Rasanya cukup lumayan enak ya. Cuman porsinya begitu sedikit sih menurutku. Ini spaghetti ala-ala, jadi harganya ekonomis tapi rasanya lumayan ya. Aku tunjukin ke kalian. Namanya La Pasta Spaghetti Instant Cook in 8 Minutes Spicy Barbecue. Tuh. Ya. Kalian bisa beli di Swalayan terdekat. Apa? Kamu bukannya tadi tidur ya? Kok udah bangun ini? Gara-gara bau spaghetti ini ya. Enak aja. Kamu beli sendiri sana. Sus. Kucingnya aja kepengen nih bau spaghetti rasa barbecue. Enak sih ini ya, lumayan. Hari ini bedung ya, dari tadi pagi petang. Cuman ada cahaya matahari sebentar, terus redup lagi. Bikin mager keluar rumah, jadi bikin video di rumah aja ya, nggak usah kemana-mana. Mau makan apa bingung, jadinya ada spaghetti yang saya beli kemarin belum sempat saya buka, terus aku masak deh. Coba nanti keduluan orang lain ya, nah, aku masak aja. Tadi bumbunya banyak banget ya, tapi aku pakai sedikit aja, takut keasinan gitu. Nunggu pakai semua bumbunya. Ini ada sayuran keringnya juga, jadi cara masaknya gampang banget, praktis dalam 8 menit. Cuman direbus, nanti kalau udah empuk diangkat, disaring terus dicampur dengan bumbunya. Jadi ada sayuran keringnya, ada wortel keringnya, terus ada apa ini ya, begitu. Siapa yang hobi spaghetti bisa mencobanya ya. Spaghetti La Pasta spicy barbecue rasa barbecue pedas. Tapi menurutku nggak pedas sih, nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Ini dari Forisa Nusa Persada. Ya. Ya. Kemasannya seperti ini. Tapi enak. Lumayan enak sih. Tidak usah pergi ke kafe ya kalau pengen barbecue. Kalau pengen apa namanya? Spaghetti ini, spaghetti La Pasta, tinggal beli di Swalayan. La Pasta quick and easy, spaghetti praktis mudah, disajikan hanya dalam 8 menit. Spaghetti La Pasta terbuat dari gandum pilihan, dilengkapi bumbu dan bahan yang kaya cita rasa. Cara masaknya praktis ya. Nih, nanti kalian bisa beli ya, bisa mencobanya beli di Swalayan atau toko-toko terdekat di kota kalian. Tidak usah pergi ke kafe kalau mau makan ini, apa namanya, spaghetti. Cukup beli aja di toko terdekat. Kucingnya ganggu banget, dia pengen juga sih. Ini masih selai. Makan. Dikasih makan juga masih nyang-nyang mulu. Lebih tak tersisa. Enak. Ini porsinya kurang banyak dikit menurutku. Jadi kurang deh. Kemarin cuma beli dua, yang satu
diambil kakakku, yang satu aku makan. Nantinya satu aku masak maksudnya. Kurang ini. Ternyata enak. Ini enak. Habis. Wow. Tapi aku masih kurang. Kamu ternyata suka ya spagettinya. Apalagi spagetti. Susah banget sih ngomong spagetti. Biasa makan mie instan biasa ya. Oke, cukup sekian sarapan pagi kali ini dengan spagetti la pasta dari mana ini? Forisa Nusa Persada, terima kasih. Ternyata enak juga ya, tapi porsinya kurang sedikit. Ya, barangkali bisa ditambah nanti ya. Jadi kalau mau beli, beli sekalian dua, tapi bumbunya cuma satu yang dipakai ya. Kalau kalian yang suka makan lumayan banyak porsinya, jadi menurutku beli dua ini, tapi bumbunya yang dipakai cuma yang satu bungkus, yang satu bungkus gak usah dipakai, nanti terlalu asin apa gimana ya nantinya. Lumayan enak. Terima kasih La Pasta. Ini aku tidak di endorse ya, aku cuman mencoba review apa yang aku lihat kemarin di selain aku beli, aku masak, ternyata lumayan enak sih ya. Jadi kalian bisa mencobanya. Bapak, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menemani sarapan pagi kali ini dengan spaghetti ala-ala La Pasta. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, selamat beraktivitas.